Untuk teman-teman Kicomania, jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Kicomania semua. Simak terus video ini. Halo teman-teman Kicomania, berjumpa lagi di video kali ini. Di video ini adalah bukti dari perawatan yang sederhana pada video yang sebelumnya. Bisa diklik di notifikasi ini. Jadi perawatan yang sederhana untuk burung kolibri yang hanya menggunakan SKM atau susu kental manis ternyata bisa juga membuat kolibri itu rajin berkicau. Ya, tapi perlu diketahui untuk teman-teman Kicomania, ini adalah contoh perawatan yang sangat sederhana. Dan alangkah baiknya perawatannya itu dikasih tambahan seperti extra coating atau AF menggunakan kroto, atau mungkin dikasih dengan vitamin-vitamin yang lain untuk menambah kesehatan burung. Nah, video ini hanya cara sederhananya. Jadi betapa mudahnya perawatan burung ini dengan hanya pemberian SKM, burung sudah bisa rajin berkicau, apalagi jika ditambah dengan perawatan yang ekstra, perawatan yang bagus dengan pemberian extra coating, dengan pemberian vitamin-vitamin yang lain, mungkin burung akan lebih maksimal lagi dalam berkicaunya. Nih yang penasaran dengan video kolibrinya, nih. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa tetap di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.